Pasca aksi penembakan yang terjadi di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pihak kepolisian semakin perketat pengamanan dengan berpatroli di lokasi penembakan. Sejumlah warga dari dua desa, yakni Banti dan Utikini, memilih mengungsi ke Polsek karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata setelah peristiwa penembakan mobil patroli Polsek Tembagapura pada Senin pagi. Ini pun masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing setelah situasi kondusif. Aparat juga memperketat keamanan di Tembagapura dan di jalur-jalur penembakan. Polisi pun berhasil mengidentifikasi kelompok kriminal bersenjata yang menyerang mobil patroli. Kelompok tersebut adalah gabungan dari pimpinan Gusbi Waker di Tembagapura dan pimpinan Lekagak Talenggeng yang berasal dari Yambi. Dan pada 17 Februari lalu, kelompok ini lakukan penyanderaan terhadap 3 orang guru. Yang melakukan penyanderaan guru-guru kemarin, kita sudah identifikasi kelompok tersebut dari mana. Yang jelas ada salah satu, yaitu kelompok daripada dulu mantan mendiang Ayu Paker dan kelompok dari Lekaga yang sudah hadir di Tembagapura. Berarti ini yang dari area dari kelompok dari bukan dari Puncak. Puncak ya. Kalau Lekaga kelompok dari yang